Sobat Agro, kembali lagi di channel kami Agro Sejahtera, channel yang membahas seputar tanaman penghijauan. Terima kasih telah menonton video kami sebelumnya. Nah, di video kali ini, Neng Tani mau sharing nih tentang bagaimana cara tim kami memindahkan pohon moringa dengan tinggi 8 meter. Bagaimana sih cara mengangkut pohon setinggi itu ke dalam truk? Oke, nggak usah panjang lebar lagi, langsung aja check it out. Sebelum eksekusi pohon moringannya, kita bersihkan dulu ya bagian bawah pohonnya, supaya nanti memudahkan dalam proses perobohan dan pemindahan pohon. Kalau sudah bersih, selanjutnya kita siapkan tiang penyangga atau cagak dereknya. Di sini kita menggunakan satu tiang penyangga dengan kapasitas 5 ton ya Sobat Agro. Kita turunkan dulu ujung tiang penyangganya supaya lebih mudah dalam pemasangan katrol. Setelah itu, tinggal pasangkan katrol ke tempat tiang penyangga. Setelah katrol terpasang, kita tempatkan tiang penyangga di samping pohon moringanya ya Sobat Agro. Kemudian, ikat pohon moringa dengan katrol menggunakan sabuk kain. Setelah pohon terikat dengan aman, langkah selanjutnya adalah menggali lubang di sekitar area pohon ya Sobat Agro, supaya pohonnya bisa tercabut dan bisa ditumbangkan. Galinya hati-hati ya Om, soalnya tanahnya banyak dihuni makhluk-makhluk kecil. Nah, setelah proses penggalian selesai, lanjut kita bungkus bagian bawah pohon moringa dengan menggunakan karung. Tujuannya adalah supaya mengurangi resiko kematian pada tanaman saat pengiriman dan setelah ditanam kembali. Jangan lupa jahit yang kuat ya, supaya karungnya tidak lepas di tengah jalan. Setelah dijahit, kita masuk ke proses perobohan pohonnya Sobat Agro. Sebelumnya, Neng Tani mau minta maaf dulu ya, karena kondisi sedang hujan, jadi Neng Tani nggak bisa ngevideoin momen perobohan pohon. Tapi tenang, proses yang selanjutnya tetap kita dokumentasikan kok. Jadi, simak video ini sampai habis ya Sobat Agro. Nah, alhamdulillah, pohon moringanya berhasil dirobohkan dengan aman tanpa cedera. Setelah berhasil dirobohkan, kita lapisi pohon moringanya dengan pelepah pisang, karung goni, dan bambu steger. Tujuan melapisi pohon moringa dengan pelepah pisang dan karung goni ini supaya mencegah terjadinya lecet pada pohon. Dikarenakan nilai estetika dari moringa ini salah satunya adalah pada pohonnya. Jadi kalau pohonnya lecet, jadi jelek deh pohon moringanya. Sedangkan untuk bambu steger digunakan sebagai penyangga pohon agar pohon moringa tidak patah. Karena pohon moringa ini adalah salah satu pohon yang memiliki batang basah, bukan batang berkayu. Jadi rawan sekali terjadi patah pada batang pohonnya. Tuh lihat, ternyata moringanya sudah berbunga ya. Setelah batang pohon selesai proses pelapisannya, selanjutnya adalah mengangkut pohon menggunakan gerobak otor atau kita biasa menyebutnya dengan gerobak tempur. Seperti sebelumnya, proses pengangkatan pohon masih menggunakan bantuan tiang penyangga. Setelah dirasa cukup tinggi, tempatkan gerobak otor pada bagian bawah pohon. Hati-hati ya, proses penempatan gerobak otor ini harus benar-benar pas pada titik tumpu pohon moringa. Jika meleset sedikit saja, pohon moringanya bisa jomplang. Nah, sebelum kita dorong pohon moringanya, kita pindahkan dulu ya tiang penyangganya, supaya tidak menghalangi jalan saat memindahkan pohon moringa. Setelah selesai dipindahkan, sekarang saatnya mendorong pohon moringanya menuju ke tempat yang telah disiapkan. Ayo Om, dorong terus. Oke, setelah itu kita angkat lagi pohonnya dengan menggunakan tiang penyangga untuk persiapan memasukkan pohonnya ke dalam bak truk. Setelah pohon terangkat cukup tinggi, tinggal masukkan deh ke dalam bak truk. Tara, pohonnya sudah terangkut di atas truk. Eits, belum selesai ya prosesnya.
Setelah itu kita berikan beberapa karung sekam untuk menyangga bagian bawah pohon moringanya. Sekam ini berfungsi untuk mencegah benturan pohon moringa dengan bak truk saat proses pengiriman. Bagaimana Sobat Agro? Sekarang jadi tahu kan bagaimana proses pengiriman pohon moringa? Oh iya, by the way, pengiriman pohon moringa ini dilakukan oleh tim kita sendiri loh Sobat Agro. Bisa dilihat kan, tim kami sangat berhati-hati dan profesional dalam mengerjakannya. Jadi, jika Sobat Agro berminat atau ingin pesan pohon-pohon besar dari kami, tidak usah khawatir tentang bagaimana nanti cara pengirimannya. Karena kita juga menyediakan jasa pengiriman dan penanaman. Bahkan, kita juga memberikan garansi hidup untuk Sobat Agro. Jika Sobat Agro punya masalah tentang tanaman dan ingin berkonsultasi dengan customer service kami, bisa langsung menghubungi nomor ini ya, atau bisa langsung klik link yang ada di deskripsi. Kami siap sedia melayani Sobat Agro. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Like video ini jika kalian suka, share video ini jika bermanfaat, dan jangan lupa subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.